Halo Sobat Gaze sekalian, selamat datang kembali pada bahasan Silver Gaze Gaming dalam channel Silver Gaze. Oke, sepertinya untuk episode Silver Gaze Gaming kali ini Gaze bakal menambahkan sedikit lagi gameplay dari IP ya, karena di episode sebelumnya itu ternyata Gaze menyadari sesuatu, ada yang janggal, dimana sebenarnya itu adalah ending yang tidak seharusnya Gaze dapatkan. Dan Gaze juga baru tahu kalau IP ini memiliki beberapa macam ending, dan kalau misalnya harus dicari satu-satu lumayan ya, agak lama juga nih. Sepertinya Gaze untuk kali ini bakal memberitahukan dua macam ending ya, dua macam ending yang akan ditontonkan. Yaitu yang satunya pasti true endingnya dari yang kemarin, supaya kalian bisa puas nontonnya ternyata hasil akhir dari game ini adalah seperti itu gitu. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita langsung selesaikan game ini menuju true ending dari IP. Dan selamat datang kembali pada gameplay dari IP. Dan mari kita mainkan. Jadi mendadak kemarin tuh ya Gaze full lalalalalalala. Nah, ini ada beberapa macam Sevan, yang dimana setiap Sevan ini punya ending yang berbeda-beda. Oke, okay? Tapi kemungkinan untuk yang kali ini Gaze bakal membahas dua ending aja, ending yang paling gampang sama true ending dari IP ini. Kalau misalnya kalian penasaran dengan ending-ending lainnya, tolong di bawah kolom komentar kalian sampaikan, bang coba deh selesaiin, mungkin di next kesempatan Gaze bakal mainkan lagi game IP ini khusus untuk mencari seluruh ending dari IP ini sendiri. Oke, kita akan mulai dulu dari ending yang paling sederhana, yaitu endingnya IP All Alone atau IP akan sendirian selamanya. Itu Gaze taruh di, sebentar agak lupa taruh di mana ya kemarin ya, ini sini, di sini. Ini bukan ya, sepertinya bukan, sebentar. Episode 4. Tujuh ya pasti bukan. Berarti di, sorry, di 12 ya. Nah ini, kita udah langsung ke bagian yang mau ketemu si Mary. Di sini ya, kita akan selesaikan dulu ini, ya kan? Langsung dibakar saja. Nah, untuk sampai ke sini, ini ada beberapa macam tahapan yang Sobat Gaze harus beresin, yaitu dari pertama kali ketemu Gary itu setiap detail kalian harus tanyakan pada Gary, sampai dengan saat Gary mau menendang manekin itu kalian jangan sampai membiarkan dia menendang manekin, karena intinya di sini tidak boleh sompral. Oke, jadi semua interaksi harus Sobat Gaze jalani. Oke, soalnya ada bakal perbedaan yang keluar di sini. Oke, okay. Mary. Oke, okay. Ya. Nah, di sini kita lari menuju lukisannya Mary. Terus kita bakar. Tidak ada perbedaan. Tapi hasilnya yang bakal berbeda adalah saat si Gary ini nanti memberikan percakapan. Jadi kita ngobrol terus dari awal sampai akhir, sampai kita dapat 7 poin lah ya, 7 poin obrolan. Nah, ya, ini akan terjadi. Oke, okay, what I have to say.
terus can be scary. Oke. Okay. Nah, waktu kemarin kan sampai sini. Well, anyway, I burned up a lot more. Pengen itu sudah gitu langsung udah aja. Are you okay, Ip? Abis ini kita enggak ada obrolan apa-apa lagi. Si Gary-nya ikut aja ke kita dan langsung masuk ke ending terakhir. Nah, ini ada dua pilihan nih. Kita akan menuju ending yang lain selain ending yang kemarin, oke? Okay? Kita jawab, are you really okay? I really nothing, I can just... Jadi si Gary ini tangannya kan terluka. Terus kita jawabnya cuman sekedar seperti itu aja. Ini akan jadi ending yang berbeda. Oke, okay, dari sini kita langsung keluar. Kayaknya ini nunjukin dulu ending yang kalau kita pilih ikut dengan ibunya Ip ya. Nah, kalau ikut dengan ibunya Ip, seperti yang udah Kaze bilang, ternyata memang kalau ngikutin di sini, ini kan kondisinya gelap nih, gelap semua. Terus kita tiba-tiba ada orang yang menyerupai ibu kita. Itu sobat Gaza kayaknya jangan percaya deh. Nah, kenapa Gaza bilang begitu? Ini ada pembuktiannya ya. Nah, kita akan masuk sini. Oke. Seperti yang kemarin kan. Kita masuk ke dalam. Gerinya masuk ke dalam nih, oke. Tiba-tiba di sini ibunya datang. Ingat ya, kondisinya ini gelap loh. Terus nggak ada siapa-siapa dan si Ip ini lagi tersasar ke dunia yang aneh. Tiba-tiba ada sosok-sosok yang mirip mukanya seperti ibu kalian atau teman kalian atau ayah kalian. Nah, itu sangat hati-hati. Nah, ya. Di sini ada pilihan, go with mother, grab Gary hand. Kita pilih go with mother, oke? Dan inilah yang terjadi. Tuh. Ibunya aja nggak kelihatan. Dan, hey Ip, Ip, ah. Dan keluarlah ending ini. And Ip all alone. Dan ini berarti Ip tersesat di dunia galeri kegelapan ini ya selama-lamanya dan sendirian di sana, yang mengartikan bisa juga Gary ini bukan manusia pula dan Mary juga bukan manusia. Oke, sudah tahu kan ending yang ini seperti apa. Akhirnya kita akan menuju ke ending berikutnya ya. Ending berikutnya. Ada dua pilihan kan tadi. Nah, ini melakukan hal yang sama seperti tadi. Bla 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 bla. Kok di pull sih? Nggak bisa dong. Bakar. Oke. Okay. Dipercepat saja. Di sini banyak banget kok endingnya, benar-benar banyak banget. Yang untuk dapat yang all alone tadi aja itu ada 4 macam versi yang berbeda. Ya, intinya seperti di salah satu kemarin yang ngasih dapet itu, Ip ini nggak pergi ke dunia nyata. Tapi kan kalau di sini, ini bareng sama si Gary. Nah, waktu kemarin ngasih dapet satu ending tuh, si Gary-nya gagal selamat dari dunia yang boneka itu. Jadi si Ip ini sendirian. Tapi dia bareng sama Mary. Pokoknya ending terakhirnya tetap sama kayak yang tadi, yaitu Ip all alone, sendirian di dunia yang gelap ini. Oke, okay? Kita akan lanjut, coba kita lihat. Oh iya, iya, kita jawab ya, kita fokus dulu. Tuh, ini masih sama. Nah, kita akan ke sini. Pokoknya dari semua ending itu
tidak satupun yang mencirikan bahwa Mary adalah seorang manusia, oke? Dia pasti bukan manusia. Sudah, kasih sudah yakin. Dia bukan manusia. Apapun hasil endingnya, dia bukan manusia. Sekalipun ada, mungkin orangnya itu adalah orang yang mirip dengan Mary. Menurut kasih seperti itu ya, karena yang kasih dapatkan, ya begitu. Oke, kita akan percepat aja ya, supaya tidak panjang lebar. Jadi game ini benar-benar menarik sih, karena muter-muter gitu nyari pikirannya tuh, setiap ending tuh harus dipikirin ternyata ya logikanya. Oke, kita jawab lagi yang sama, terus kita pilih grab apa tangannya dia ya, ending apa yang akan kita dapatkan. Dari sini aja udah dapat kurang lebih 3 ending. Oke, kita akan melakukan hal yang sama. Pokoknya kalau kalian Sobat Gaze mau ikutin lagi, boleh tinggalkan di bawah kolom komentar. Bang, mending dilanjutin atau gimana? Nanti Gaze akan usahakan untuk melanjutkan gameplay dari IP ini ya. Lumayan tegang juga, jam scare-nya juga dapat gitu kan, dimana-mana gitu. Yang nggak kepikiran itu lukisan-lukisan yang kelihatannya baik-baik aja ternyata tidak baik gitu di sini. Memberikan jam scare yang lumayan bikin shock. Hati-hati, jangan sampai salah pencet, nanti ngulang lainnya jauh. Jadi kita jawabnya kan yang biasa aja ya. Dia masuk, pluk. Nah, pokoknya jangan percaya pada sesuatu yang kalian temuin. Memang sih itu berwujud seperti orang yang kalian kenal, tapi memang harus hati-hati banget. Nah, inilah yang namanya jebakan dari setan ya. Bujuk rayu dari setan seperti ini penggambarannya. Jadi harus hati-hati, tetap berpikir secara logika. Karena setan itu di mana-mana ya. Kita coba grab carry hands, kita masuk. Alright. Lihat, endingnya sudah berbeda. Tuh, kita masuk ke ending yang kemarin. Berarti harus pakai ending lengkap ya. Kayaknya harus diulang agak jauh sih. Ke sini, dan ini ketemu sama si Gary. Oke, baru ibunya yang benernya datang. Ini adalah ending yang kemarin kita dapatkan ya. Tuh, Memories Cranny, dimana keduanya selamat keluar dari lukisan, tapi hanya Ip saja yang mengingat memori dari kejadian dia terjebak di sana. Sedangkan Gary di sini tidak mengingat apapun, atau mungkin justru di sini hanya orang yang mirip Gary saja. Seperti itulah. Oke, kita akan lanjut ke ending yang benar-benar the true ending dari Ip ya. Masih tetap sama. Tadadang, harusnya tadi dapat yang itu, cuman ya sudahlah, tidak apa-apa, seperti ini saja dulu ya. Harus diingat-ingat ya, tadi Kasih udah bilang setiap detail harus dipencet, dicari, karena semuanya berhubungan. Oke, yang sini masih sama. Dan okay. Kita akan sampai ke ending terakhir. Terus usahakan kalau main game
visual novel seperti ini, baca baik-baik setiap percakapannya. Karena kalau sampai salah, ya sama aja kayak Kaze kemarin, dapetnya ending yang berbeda. Itu yang menjadi kesalahan dan menjadi pelajaran buat Kaze, harusnya nggak begitu ya. Oke, kita sudah mengulangi hal ini sebanyak 3 kali. Dan ini harus berhati-hati, kalau nggak repot ya kan. Are you okay, Ip? Ada gelas, ternyata. Jadi ini Gary tangannya terluka dan ini adalah percakapan akhir dari Gary dan Ip ya. Dan di sini kalian harus milih give and cut. Jadi dikasih perban gitu untuk tangannya. Nah, ya ya. Oh well. Thanks, Ip. Jadi kalian benar-benar diperhatiin si Gary-nya. Karena bisa dibilang ya, ini tuh dari seluruh percakapannya Gary sama Ip, mereka ini jadi saling tolong-menolong. Makanya kalau misalnya Ip-nya bersikap cuek, maka hasilnya bakal berbeda pula gitu kan. Jadi ya jadi, kita harus care sama si partner kita ini ya, supaya tidak terjadi hal yang berbeda. Nah, tiba-tiba ada ngobrol. Oke, kita akan langsung selesaikan. Dan semoga saja ini adalah true ending yang benar-benar kita cari, oke? Dari game ini banyak banget yang kasih dapatkan ya. Mulai dari kita nggak boleh percaya orang sembarangan, terus juga apa yang kita lihat itu belum berarti seburuk yang kita lihat itu. Ternyata bisa juga hal-hal lain yang harus kita pikir, oh ternyata di dunia luar tuh hal-hal seperti ini banyak ya. Dan ini hampir gak ada bedanya mana duniawi dan mana yang berhubungan dengan agama gitu ya. Itu gak jauh beda. Jadi hal-hal yang tidak bisa dipikirkan dengan logika di sini terjadi gitu. Kita akan pilih grab Gary's hand. Alright. Oke, sepertinya kita sudah sampai di ujung tamatnya game ini. Nah, you can remember. Oke, sama aja sih. Mau keluar di kanan atau di kiri, sama aja. Kita akan ketemu Gary di bawah. Dan ini kayak kita ngobrol aja ya. Ini perbedaannya. What are you looking up? Kita nanyanya sama aja. Well, let's see. When I look at the sculpture, then I feel something. I wonder why. Jadi dia kayak mengingat sesuatu lah ya. Ah, I'm sorry, I'm sad and anything to trouble you. Jadi itu. Wait what? Cena, who is Ip? Jadi tiba-tiba ingat, apakah itu namanya? Katanya, namamu itu Ip bukan? Katanya. Stranger. Jadi dia merasa aneh, tapi dia nggak kenal gitu sama orangnya, tapi kenapa gitu? But actually, have we perhaps met somewhere before? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Katanya. Yang aku lihat, cena, seperti orang asing, tapi jangan dipikirkan lah. Well, bye. Jangan. Dia pergi ya. Tapi dia balik lagi. Ini perbannya atau yang ada di tangannya dikasih sama si Ip, cina. Kapan dia dapatnya ya? Kata si Gary ini dapatnya kapan? Nah, si Ip ini. Tuh.
Jadi si Ip memberitahukan namanya, terus masalah jamnya dan segala macamnya diceritain lagi nih. Tuh. Jadi ingatannya Gary lengkap di sini. I was on the hand. Tuh, ada cuplikannya. Jadi ada seorang gadis yang memberikan pertolongan pada tangannya waktu itu. Nah, a gift from Ip, cina. Jadi ini yang ngasih Ip, cina. Aku ingat sekarang. Aduh, keren ini game. Jadi we were together back there. Jadi kita kembali dari sana. Bagaimana aku bisa lupa ya? Nah, itu dia. Jadi dunia itu membuat kita tuh tidak ingat kalau kita pernah ada di sana. Kita stucknya bareng-bareng, kita terjebak di sana. A strange statue and Mary to write. Do you remember? Do you remember? I remember. Kita jawab ini. Oh, thanks God. I have to believe if I know. Yep, go back safe ya. We did it. Nah, kita berhasil keluar dengan selamat ya. Awal dia. So much more. Still alright if I keep in hand. I will longer. Jadi dia mau menyimpan si ininya, perbannya. Terus akan dicuci before dikembalikan. Jadi dia akan mencucinya terus akan dikembalikan ke Ibu. Dan because we will see each other again. Inilah ending dari Ip. The true ending yang benar-benar ending. Aduh. Dan keluar semua jajaran pembuat gamenya lengkap. Jadi dari episode 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang 7 kemarin, akhirnya kita sampai di true ending dari gameplay Ip ini. Dan selamat menyaksikan endingnya. Dimana di sini ada Gary di terakhir yang baru ketemu sama si Ip. Terus juga kemarin juga kan kita diajarkan bahwa memang kita tidak boleh sompral di dalam ruangan yang kita baru tahu ya waktu itu. Kita jangan asal ambil tindakan. Nah, di sini pun kita belajar seperti itu. Karena kalau kita mengikuti kesalahan itu kita bakal fatal. Dan yang terjadi memang benar kan, kemarin kita tidak dapat true endingnya hanya dengan kesalahan yang cukup fatal, yaitu kita mengikuti ibunya yang jelas-jelas si ibunya ini ada di tempat yang tidak seharusnya ada ibu kita gitu. Nah, inilah true endingnya. And promise of reunion, jadi janji untuk bertemu setelah mereka keluar dari dunia yang mengerikan itu ya. Oke, sepertinya untuk bahasan KZ di Silver KZ Gaming kali ini segini dulu. Inilah true ending dari Ip. Dan untuk sobat KZ yang sudah nonton, terima kasih banyak sudah nonton dan juga memberikan komentar kalian di bawah kolom komentar ya. Kalau misalnya kalian ingin KZ melanjutkan semua ending-ending yang ada pada game Ip ini, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar karena KZ pasti akan mainkan lagi. Tapi untuk sekarang kayaknya KZ cukup dulu main gameplay dari Ip ini, karena menurut KZ sudah tidak kuat lagi main game ini. Why? Karena ini game memaksa KZ harus mikir sangat keras. Bukan lebay ya, tapi emang benar-benar kalau kita salah sedikit obrolan itu hasilnya pun bakal beda banget. Ini game yang benar-benar terlihat seperti game sepele, tapi ternyata kita dipaksa harus mikir secara logika dengan sebaik-baiknya, oke? Okay? Okay, by the way, thank you udah nonton. Tunggu bahasan KZ di Silver KZ Gaming berikutnya. KZ akan main apa, tungguin aja, nanti gameplaynya juga udah disiapin sama KZ. Dan inilah ending dari Ip.
kita akan bertemu lagi di bahasan Silver Gaze Game berikutnya dan episode-episode selanjutnya. Sampurasul Minasan. Terima kasih sudah nonton dan sudah mampir di sini. Jangan lupa untuk nonton bahasan Kaze lainnya di Tell the Story of Seal Online, terus juga Ayo Dance Area, dan juga ada Silver Kaze Cosplay Room dan Silver Kaze Otaku Room. Dadah semuanya, terima kasih sudah mampir. Dah, thank you.